memberikan hak tubuh kita supaya dia kuat. Karena dengan olahraga kita jadi menyehatkan fisik karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur lagi sehari. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya maksimal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, sehingga kita bisa menambah catatan tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua dosa kita, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, dan juga Allah meluaskan rezeki kita, menutupi aib-aib kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu saja insyaallah memberikan kesehatan kita dan kesempatan untuk selalu beramal saleh atau berbuat kebaikan. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan ini kita seperti biasa hari Jumat malam ketemu sama teman-teman di lapangan basket untuk memberikan hak badan setelah seharian tadi sholat Jumat, aktivitas saya sendiri ada pribadi dari live ceramah, ada beberapa pertemuan dengan tamu, mungkin teman-teman juga yang sibuk bekerja dengan kewajiban dalam harian di kantor. Nah, hari ini kita berkumpul di suasana yang berbeda, di tempat olahraga, tentu bukan untuk bertanding, mencari menang atau kalah, tapi untuk berkumpul sama-sama menjalin ukhuwah, berlatih sama-sama, dan yang penting adalah memberikan hak jasad kita. Sering saya ulangi dalam setiap kesempatan kita, kalau hal-hal yang mubah seperti makan, minum, tidur, olahraga, mandi, ini semua hal mubah, tapi kita bisa ubah menjadi sunnah dengan cara kita niatkan untuk memberikan hak jasad. Selalu semangat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan hak tubuh kita supaya dia kuat. Karena dengan olahraga kita jadi menyehatkan fisik karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan.